Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Kianto Jaya. Saat ini saya memperkenalkan fitur terbaru dari Zoom. Dari Zoom. Zoom terbaru adalah diupdate dulu ya. Untuk Zoom terbaru itu tipenya adalah nih, lihat di sini. Pastikan cek update dulu. Update terbaru adalah 565 ya, 565. Rekan-rekan harus update dulu. Untuk apa itu namanya? Mendapatkan fitur terbaru dari Zoom. Oke, lanjut. Apa sih fiturnya? Kita coba lihat dulu. Fiturnya apa? Oke, kita pendekin dulu. Sip. Udah kurang turun lagi ya. Oke, kita pendekin dulu. Kita mengkondisikan fitur terbaru dari Zoom adalah menampilkan dua pemateri atau lima pemateri itu bisa berjejer-jejer gitu. Udah enak kita. Pastikan belakang kita juga pakai apa? Pakai immersive skin ya. Nanti dulu kita tambah partisipan dulu ya. Tambah partisip. Oke, kita tambah personil dulu biar nanti bisa membuktikan. Pastikan rekan-rekan yang mau digabungkan itu harus udah update juga versi terbaru. Biar nanti enaklah dalam penyetingannya. Kalau belum terbaru, nanti di situ akan settingannya akan berbeda. Settingannya pasti akan berbeda. Ini sambil saya masukin ya. Untuk join di laptop sebelah. Oke. Kita masuk. Nah, ini udah. Dia minta admit. Ya, di admit. Nah, studio kita aja ya. Pastikan saya mute dulu biar tidak berisik nanti. Ya, cara menampilkan dua pemateri atau lebih itu. Nah, ini. Ya, ini adalah gambar saya satunya lagi. Kita pakai stick ya. Oke, untuk menampilkan exit dulu saya gambarkan seperti ini. Kita pin dulu tempat saya pin dulu ya. Intinya nanti di sini nanti ada dua pemateri, ada di sini, dua-duanya akan tampil. Ya, oke. Pastikan di belakang backgroundnya hijau biar bisa di setting. Oke, lanjut saja. Diklik di view, klik immersive skin. Nah, ini untuk menampilkan beberapa. Nah, contoh. Ya, contoh ini di foto. Terus ini di auditorium. Nah, di cafe. Ini dia. Ini untuk menampilkan berapa jumlahnya. Oh, itu 5 orang, 25 orang, 6 orang, atau 2 orang, atau bisa manual juga bisa. Manual itu bisa di manual gini, nanti kita mau ambil yang mana bisa seperti itu. Kalau orangnya banyak ya kita pilih gitu. Seperti oke, lanjut kita ke di cafe aja dulu. Nah, kita start. Ya, nanti di background. Nah, ini seperti ini hasilnya. Jadi pembicara ini yang ini itu adalah apa dari laptop sebelah saya, yang ini tempat saya ini ya, satunya ini ya, yang ini tempat saya ini. Nah, bisa berdua ya, pastikan dua-duanya sudah diupdate. Nah, untuk mengganti juga di sini sama, mengganti background apapun kita bisa setting di sini. Suatu contoh kita manual
Mau normal bisa tambah di sini nih untuk menambah. Nih. Untuk menambah background. Suatu contoh ada acara apa, disesuaikan backgroundnya. Jadi sesuaikan apa sih acaranya, nanti backgroundnya disesuaikan juga sesuai dengan yang apa yang dikendaki, seperti itu. Suatu contoh aja lah, suatu contoh aja kita pakai yang sini, coba saya contohkan di sini. Saya coba kemarin saya coba punya gambar itu nih, maaf ini aja background biru. Nah kita coba ya, kita coba. Kalau sudah seperti ini kita start, kita start jelas. Nah seperti itu hasilnya, seperti itu. Nanti dua-duanya juga seperti itu. Ini bisa dinaikkan kok ini. Ya, dinaikkan juga bisa seperti ini. Di sini juga dinaikkan juga bisa. Nah, seperti ini. Jadi pastikan dua-duanya itu ada. Atau dibikin bingkai juga bisa, terserah, monggo. Intinya cara menampilkan dua pemateri pastikan harus sama. Atau seandainya mau membalikkan lagi di galeri view juga bisa seperti ini ya, seperti ini juga bisa. Nah ini kembali ke tadi, kalau kembali lagi ya kembali ke immersive skin ini terbaru ini, tinggal pilih aja di mana mau letaknya. Suatu contoh kita pakai yang ini, loading immersive skin ya. Suatu contoh seperti ini star, kalau udah seret. Nah ini kan di sini ya, pastikan nanti tempat duduknya. Ini kan jelek banget ini. Nah, kita taruh di sini seandainya. Biar ngobrolnya itu kelihatannya kayak tenanan gitu. Ini salah satu fitur terbaru dari Zoom. Pastikan letak kamera atau kita profesional. Proporsional ya, sesuaikan. Pasnya seperti apa? Ini kan kurang pas, kurang naik dikit saya. Atau kamera saya kurang turun dikit. Nah, suatu contoh seperti itu. Demikian rekan-rekan untuk cara menampilkan pembicara-pembicara dengan elegan. Fitur terbaru dari Zoom sangat-sangat menyenangkan ya. Oke, terima kasih. Pastikan subscribe rekan-rekan yang belum subscribe. Pastikan subscribe dulu. Like dan share apabila konten ini baik, bagus. Konten itu bagus, silahkan di subscribe gitu, ataupun di like and share. Terima kasih, saya Gianto Jaya, bertemu kembali dengan saya nanti di lain waktu dan kesempatan. Intinya pastikan Zoom Anda sudah di update, itu saja. Zoom Anda sudah di update ya, ya. Oke, terima kasih, jumpa kembali di waktu dan kesempatan. Oke, pastikan ya, hack ulangi kembali lagi immersive skin. Nah ini seperti ini. Nah, tinggal pilih aja nih, tinggal ini aja lah, tinggal start aja mana yang diinginkan seperti itu. Apabila banyak temannya, tinggal di manual dicari siapa namanya, jelas masukin gitu aja. Seperti itu rekan-rekan, jumpa kembali langsung saya Cerio. Nah, banyakkan bicara nanti nggak akan habis. Oke, terima kasih, berjumpa kembali di waktu lain waktu dan kesempatan.